Halo, jumpa lagi di Only Ridwan Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tutorial CorelDRAW, dan pembahasan kali ini akan membahas bagaimana cara menggabungkan dua buah gambar yang berbeda menjadi satu kesatuan seperti yang terlihat pada monitor Anda. Baik, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya. Saya buka halaman baru. Ambil dua buah gambar yang berbeda dengan cara file import kalau di Corel. Misalkan saya ambil gambar ini dan gambar ini. Saya taruh di sini satu, saya klik lagi di sini satu. Nah, gambarnya begini. Saya posisikan seperti ini. Yang ini saya balik dengan menggunakan mirror horizontal. Sebalik begini. Nah, yang ini saya hilangkan pinggiran hitamnya dengan menggunakan shape tool. Nah, saya buat begini, saya hilangkan juga, saya buat begini, saya hilangkan juga, bawahnya juga, saya buat begini. Nah, sekarang kita posisikan, saya zoom. Nah, ini posisinya harus sama dengan yang di sini. Nah, begini, kita samakan posisinya. Nah, gambar ini harus ditindih begini. Nah, jadi ada yang gambar yang atas itu dikorbankan sedikit untuk membuat transparansinya. Nah, seperti ini, ini udah, kalau kurang ke atas sedikit, sedikit lagi sedikit. Nah, cara menggabungkan atau melebur menjadi satu gambar dari dua gambar ini adalah pilih gambar yang paling atas, pilih menu, mohon maaf, pilih tool transparansi tool, ini gambar gelas ini, baru klik objeknya. Nah, dari sini ini kan perpotongannya di sini nih. Jangan melewati perpotongan dari garis yang dari gambar yang di bawah ini. Berarti, atau saya buat garis bantu di sini. Nah, ini ada garis bantunya. Jangan melewatin, jangan dari sini, tapi dari sini. Ini saya geser, dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Nah, ini hasilnya. Ini hasil gambarnya. Kalau saya buatnya dari sini, ke sini. Nanti ada perpotongannya nih. Ini nampak perpotongannya, saya geser garis. Nah, ini ada perpotongan atau dari gambar yang bawah terlihat, berarti kita geser saja ini di sini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, seperti satu kesatuan gambar ini, padahal ini dua buah gambar yang berbeda. Nah, yang ini saya samakan begini posisinya, yang bawah ini juga sama, saya geser ke sini. Saya potong ini gambarnya, kalau kurang ke kanan dikanankan aja. Nah, kita kanankan ini. Nah, ini kita kanankan lagi misalkan. Nah, seperti ini jadi satu kesatuan. Langitnya juga jadi satu kesatuan, ini padang rumputnya jadi kesatuan dengan gambar yang ini. Nah, itulah bagaimana cara menggabungkan dua buah gambar yang berbeda dengan menggunakan CorelDRAW dengan fasilitas atau dengan tool transparan tool. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda, dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis. Jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.